Masih dalam isu kesehatan, Saudara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membantah adanya penghapusan kelas BPJS Kesehatan. Namun Menteri Kesehatan menegaskan BPJS Kesehatan ini standarnya disederhanakan. Menkes menekankan tidak ada penghapusan kelas BPJS Kesehatan, melainkan Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Menurut Menkes, nantinya pengguna BPJS kelas 3 akan naik ke kelas 2 dan kelas 1. Dalam Perpres tersebut diatur juga soal kelas rawat inap standar. Jadi itu bukan dihapus, standarnya disederhanakan dan kualitasnya diangkat. Jadi dulu ada kelas 3, kan sekarang semuanya naik ke kelas 2 dan kelas 1. Jadi diharapkan lebih sederhana dan layanan masyarakat lebih baik. Nanti Permenkesnya sebentar lagi keluar sesudah Bapak Presiden tanda tangan. Kapan Bapak Presiden tanda tangan? Masuk ke saya aja, belum tanya. Masuk ya Mas, ya. Langsung tanda tangan.